nganti wong lagi ngantro. Lunten rembulan tansah dadi pralambang sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya, Lek? Tak lupa, semoga yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, selamatan, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, kali ini saya berada di Terminal Jatipuro. Ini niatnya mau ke Solo naik Damar Sasongko. Gimana keseruannya? Yuk, tonton videonya sampai selesai. Ya, bus Damar Sasongko ini memiliki trayek Solo, Sukoharjo, Jatipuro, Lek, dengan kelas ekonomi non AC seat 22. Untuk mesinnya Mitsubishi Umplung 120 PS. Sekitar pukul 10 lebih 24 kita berangkat dari Terminal Jatipuro menuju Sukoharjo dan Solo, Lek. Ya, membawa sekitar 9 sampai 10 penumpang, Lek. Ya, lumayan lah, Lek. Ya, seperti biasa, bakul-bakul langganan begitu, Lek, penumpangnya. Dan ya, ada beberapa lah yang ingin menuju ke Sukoharjo dan Solo yang menggunakan transportasi umum, yaitu naik bus Damar Sasongko ini. Begitu, Lek. Sekitar pukul 10 lebih 34 kita tiba di perempatan Klerong, Lek. Tepatnya ini
depan Puskesmas Klerong dan Pasar Klerong, Lek. Ya, di sini hanya menurunkan penumpang saja, tidak menaikkan. Tenang saja, Lek, nanti di depan-depan bakal tambah penumpang lah. Ya, walaupun satu-satu begitu, wis. Rezeki krunya lah, Lek. Perjalanan 6 jam 7 kan gol itu ya. Lewati kan ke panggung ono sapa nih gitu. Ben tekan tembako nih kok ngencet nih kok. Sedikit informasi, Lek. Untuk bus Damar Sasongko yang jalan itu setiap harinya ada sekitar 4-5 unit, Lek. Ya, tergantung pasaran juga di Pasar Jatipuro.
Kalau pas pasarannya itu mungkin ditambah lagi lek untuk armadanya. Ya, semoga bermanfaat lek. Kalau teman-teman ada yang request untuk naik bus Damar Sasongko start dari Solo, itu sebenarnya saya sudah pernah ngetrip. Itu naik bus Damar Sasongko yang jam kedua kayak, mesinnya juga sama Mitsubishi Umplung dengan kru yang berbeda, dengan bodi bus yang ya sedikit berbeda lah gitu. Ya, apabila ada yang belum tahu atau belum menonton, silahkan cari di video saya atau saya cantumkan di link deskripsi le, begitu lek. Ya, mungkin kalau mau request ya bisa juga jalur yang lain. Kalau bisa lengkap dengan jadwalnya lek, biar gampang gitu. Makasih lek. Yang dibelanjain toko mana tahu. Oke. Jangan toko di Jogja. Ya, oke. Diskon di Jogja. Mau mau mau. Tapi itu itu seminggu ini kota masjid itu kalau gak menghilang awan banyak berkelan ini ada ban awan ini ngomong jadi itu kurang dengan itu kota telur itu minimal ya saya 500 saya ada di masjid hotel saya orang ulang jadi di buka dan jika itu jauh kampung aja ini mau di beta ini ada di buku oh buat di bilang itu bilang itu barang sore ya itu sebuah nolong ke tempat dulu orang-orang salah yang ngomong ya uang-uang ini mau jomong itu baru kan ikan dan itu berenang itu mau sholat lucu ini udah curiga barang itu hati makan itu aku harus gantang ya bukan tau itu pak? Enggak di belakang gak mungkin pun tak berenang lah yang ada dulu pun disuruh itu oke jadi itu kan gak masing selama ini jam ya jadi kita pilih mantar wangi ya ngarepe jalan gede kenal jalan gede kan maka itu pegang maka itu jalan kan ini gak ini jalan tengah kampung gitu gede jalan ayo sama lah nah itu kan jalan yang baru jadi kita gue sampe lah jadi gue gak jokso ngomong lah. Untuk tarifnya adalah tarif per wilayah atau per kawasan lek. Jadi dari Jatipuro sampai Solo itu saya dikenakan tarif Rp20.000 lek. Jadi ini tarifnya sama seperti sebelum BBM naik lek. Wah, murah baik. Murah banget ini lek. Ya, bisa jadi referensi bagi yang mau berpergian jauh, tidak kepanasan, tidak kehujanan, ya naik bus saja. Monggo. Juga rokok itu kan kok bisa sama kok itu kan jadi aturan saya kan ketat kan walaupun cuma sebagian gitu ya jadi bola balik pak ya iya rasa rokok itu dia bila pandangan kan apa nyamar-nyamar kan itu ini kok masuk ya kalian kan motor kan jadi sepi ya
Sekitar pukul 11.06 kita tiba di pertigaan Songgorunggi. Ya, ini kalau ke kiri itu arah Wonogiri, kalau ke kanan kita arah Sukoharjo dan Sololek. Ish. Gua yakin. Cara Songgorunggi kita bisa kiai. Ini mayor. Dia jadi gua setan ini nanti ketika dibakar barang. Ini kok. Ya, mulai dari sini kita akan bersimpangan atau berpapasan dengan bus-bus besar yang arah Wonogiri, Pacitan, Batu Retno, Brajimantoro, ataupun Purwantoro Lek. Atau bahkan nanti kita di overtake bus-bus besar itu. Jadi ya gimana lagi? Kita nikmati aja Lek perjalanannya menuju Solo. Kalau kita buatan enter, terus kita buatan enter, nanti rojo yang kosong. Jadi kita lihat. Pukul 11.15 tiba di Terminal Sukoharjo, ya ini bus masuk hanya untuk absen saja Lek. Tidak ada yang naik. Enggak tahu ya kalau biasanya ada yang naik atau enggak. Tapi kali ini pas saya naik tidak ada yang naik. Enggak apa-apa. Semoga nanti di Pasar Sukoharjo banyak yang naik Lek. Pukul 11.22 kita tiba di Pasar Sukoharjo. Ya, seperti yang saya bilang tadi, di sini sudah banyak penumpang yang menunggu Lek. Ya, di pasar ini kita hanya ngetem sebentar. Ya, paling berapa ya? Ada 5 menit kayaknya. Bus langsung berangkat lagi Lek.
berarti kurang lari ke apa? Malah itu nanti kali mungkin lari pun gimana? Apa lah lepet ya? Ini tanu gak terosok. Bukan yang memasuki jembatan Bacem, kita berpapasan dengan bus Wahyu, yaitu trayek Sukoharjo Kartosuro. Kalau dulu pernah saya buat trip yang dari Kartosuro ke Sukoharjo ya. Doakan bisa membuat lagi trip yang dari Sukoharjo menuju Kartosuro. Yes. Kele.
merah ya. Pukul 12.20 akhirnya kita tiba di Terminal Tirtonadi Solo. Ya, karena ini sudah di penghujung video saya cukupkan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini jalannya api ya, Jan.